Assalamualaikum. Hari ini aku nak tunjuk kat korang macam mana cara kita nak tukar daripada vacuum untuk sedut habuk untuk, ke kita nak sedut air. Okay, dua-dua model vacuum Osman, yang ni 18 liter, yang ni 12 liter. Jadi untuk yang 18 liter, bila kita beli, dia akan bagi satu extra yang ni. Okay, yang ni fungsi dia untuk kita sedut air. Kita buka, dalam dia akan ada, ni nama dia HEPA filter. Kita buka yang ni. So kita tanggalkan. Jadi dia macam ni. Jadi bila kita tak pakai benda ni, dia tak boleh nak ikat pada longgar. Bila pakai benda ni, baru boleh ikat dia. Okay, so dari segi hose tu sama je lah. Kita sedut daripada sini. Tak ada beza dengan kita sedut habuk. Sama je fungsi dia. Lepas tu sini on. Untuk yang 12 liter ni, dia lain sikit. Dia lebih kurang tapi dia lain sikit. Aku pasang si 13 jugalah, senang untuk aku tarik vacuum wire panjang. Jadi bila buka ni, so dah akan ada ni. Dia akan ada ni, buka. Dan bag ni pun bagi keluarkan daripada hose. Macam aku modify bag Bossman ni supaya aku boleh buang habuk daripada sini. Jadi asalnya dia degam, tapi aku buka dia punya gam dan aku guna clip. Jadi tadilah pas kertas ni dia jadi kertas yang pakai buang, aku boleh recycle balik kertas ni. Bila dah penuh, aku buang. Jadi bila nak vacuum habuk, pasang balik. Yang ni masukkan dalam lubang. Sudah akan jadi macam ni, tergantung. Lepas tu pusingkan dia. So kalau kita nak vacuum air, kita kena buka benda ni, kena biar macam ni. Tapi nak guna benda ni pun tak ada masalah, sebab yang ni dia boleh kena air. Ha, cuma kalau nak buka pun okey, nak guna pun boleh. Tapi untuk yang 18 liter memang kena buka, sebab dia bukan material yang macam ni, dia kertas. Jadi kalau dia kena air, dia boleh rosak. So macam itulah. So far guna vacuum ni dah dekat 2 tahun. Harga murah, power kuat. Cuma kelemahan dia punya kabel tu pendek. Walaupun dia ada fungsi blower kat sini. Sini blower. Tapi dia punya blower tu tak kuat. Aku ada blower sendiri, jadi aku tak pernah gunalah blower ni. Jadi bila nak pasang tu, blower dengan vacuum punya lubang ni sama, selari. Okay, so thank you for watching. Jangan lupa follow dan subscribe. Assalamualaikum.